Hai, balik lagi sama gue FW. Dan kali ini gue bakal nge-craft ya. Gue bakal nge-craft weapon senjata baru. Dan gue bakal nge-craftnya sekarang lebih ke X-Boy ya. Jadi untuk mencapai status 173 poin itu amatlah sangat susah ya sobat. Amatlah sangat susah. Karena kalau gue udah makan pun itu jauh banget ya. Jauh banget. Kita coba cek sekarang crafting power gua itu baru 168 ya. Jadi untuk mendapatkan double skull crossbow itu harus 176. Jadi gua bakal bikin namanya, gua bakal ngemake weapon crafting yang 10.000 ini. Jadi biar cukup ya, biar cukup sobat untuk mencapai ke 176 poin. Gue udah nyiapin bahannya. Bahannya adalah process rib, lalu trim skull itu 94 dan metal accessories 92. Gue bakal nyoba sekarang kita bikin namanya kita bakal pakai ini ya, kepalanya si Tarbo. Jadi apakah akan hitam nantinya? Kita bakal coba sekarang. Di mana ya tadi ribnya ya? Kita bakal langsung. Nah, sebelum kita mulai crafting, jadi untuk stat yang gue pakai itu emang agak beda ya sobat, agak beda dengan stat standar ya, karena ini menuntut kita ya, menuntut kita itu untuk memakai si pakaian legend ya sobat. Pakaian legend di sini, pakaian legend yang gue pakai ini di sini ini ya, tools crafting, lalu ini ada aksesoris dari login event sebelumnya. Gue bakal coba langsung kita craft untuk bikin ini ya, bikin posisinya. Sekarang gue bakal bikin craft ini. Jadi gue bakal bikin dengan spek seperti ini nantinya, dengan level 59 ya sobat. Kita bakal langsung craft di sini dan tat. Oke, okay, nice, jadinya hitam ya. Sepertinya jadinya bakal hitam. Oh enggak ya sobat, jadinya tidak hitam. Nah, sekarang kita bakal nyoba untuk ngecraft si weapon ini ya, untuk ngecraft weapon ini. Dan jangan lupa untuk ngecraftingnya itu selalu yang level 60 ya. Pro X-Bow atau Pro Crossbow. Nah, di sini Pro Crossbow. Jadi kalian harus walaupun ini bahannya tulang, kalian harus menggunakan skill crafting yang ini ya, yang Pro Crossbow, jangan yang ini, karena nanti bakal bentuknya bakal jadi beda dan bakal ya, karena bentuknya beda ya, nanti bakal ada efek attack-nya itu biasanya berkurang karena beda series ya, beda series. Kita bakal coba langsung kita craft. Lalu senjata yang bakal gua craft lagi ya, ini ada kaitannya dengan senjata melee ya. Jadi dari skill 176 yang 180 ya, ternyata gua udah jadi ada namanya Large Hammer Lava ya. Kalau sebelumnya kita mengenal adanya kita bikin pro kapak itu menggunakan logam. Sekarang kita membikin namanya sebenarnya udah ya, Thorny Spine ya. Oh iya, kalau untuk kapak, untuk palu itu ada Thorny Spine ya sebenarnya, Thorny Spine sebenarnya. Cuma ini bakal beda bahannya. Bahannya lebih simpel ya. Bahannya lebih simpel banget, Large Hammer Head, karena gua ini sekarang lagi learn yang one hand. Jadi bahannya itu simpel banget. Jadi kita cuma perlu 4 logam ya, lebih hemat. Kalau seingat gua tuh dulu yang Thorny itu kita perlu 6 ya. Kita perlu 6 seingat gua. Kalau salah mohon koreksi di komen di bawah ya. Jadi terus ada trim bone pillar itu sejumlah 4, lalu metal accessories sejumlah 2. Gua udah nyiapin sini bahannya, kita bakal bikin dari bahan besi ya sobat. Kita bakal bikin dari besi. Ini gua udah nyiapin bahannya, kita bikin yang apa ya ini? Sebentar, kita bakal cek saja bahan-bahannya yang ready. Apakah lightweight ready? Oh tidak ternyata. Kita lihat bahan apa saja yang ready. Apakah attack 13 ready? Attack 13, oh tidak ready ya. Oh, attack 17 ini malah sobat. Attack 19 dan ini, oh ini attack 13.
Nah, ready ya, ready bahannya. Sekarang kita ambil bahannya untuk next kita bahan ke tulang ya, tulang gede. Di sini gue perlu bahan tulang gede sejumlah 4 ya kalau nggak salah. Dan yang terakhir adalah metal aksesoris. Di sini metal aksesoris gue kebetulan stoknya habis ya sobat. Gue stoknya habis dan gue bakal ngebeli ya karena stoknya habis. Gue jadi bakal ngebeli. Tuh kan stoknya habis. Kalau mungkin kalian ada yang tukang nyetok masalah aksesoris, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, ntar mungkin gue bisa beli ya. Jadi gue bakal beli dengan metal aksesoris. Nah ini udah ya, bahannya udah lengkap ya semuanya. High purity iron. Sebenarnya ini tidak iron pun nggak apa-apa. Jadi kalian bisa pakai logam yang lain. Misal gue kasih contoh ya, gue punya logam yang udah diproses di sini. Kita bakal cuci ini foam 14. Kita bakal cek ya, kita bakal cek apakah bisa. Oh, ternyata tidak bisa sobat. Jadi emang benar-benar di sini adalah iron. Jadi emang bahan ini tuh bahan khusus iron. Jadi bahannya itu cuma iron ya sobat. Bahannya itu iron dan yang lain adalah ya kalau yang lain standar ya, bahannya standar yang lain. Nah, gue bakal beli si metal aksesorisnya. Kita bakal bikin yang level 60 sobat. Oh, ini level 15. Kita lihat di sini harganya lumayan murah sobat. Kita cek coba kita. Oh. Ya, harganya lumayan murah. Ini kita beli saja 2. Ya, kita harus ini ya, kita harus mendukung market Durango biar gak pada pensi. Kasihan yang pada jualan kalau nggak dibeliin. Nah, kita sekarang bikin namanya Lars Hammer ini ya, Lava Hammerhead. Kita bakal bikin di sini dan gue bakal langsung craft. Nah, untuk yang jenis tuhannya sendiri itu sama saja bahannya, cuma emang beda skillnya ya, beda skillnya. Kenapa gue bisa bilang beda skillnya? Kita bisa lihat, ternyata tidak perlu ya sobat ya, tidak perlu. Kita coba cek aja langsung gini, ternyata tidak perlu pakai skill ya. Wow, gue baru tahu ini ternyata. Jadi kita tidak perlu pakai skill atau kita tidak perlu learn skillnya sebelumnya. Karena seperti yang kalian tahu, gue tidak ngelan skill yang ini ya. Gue tidak ngelan skill tuhannya Palu ya. Cuma gue bisa ngecraft. Kita bakal coba saja. Kita buktikan di sini sobat. Apakah beneran bisa atau tidak? Apa kita coba langsung saja kita craft. Oh wow. Kita craft di sini, kita coba craft two hand. Harusnya sih tidak bisa ya, harusnya tidak bisa ya, tapi coba saja. Langsung saja kita coba ini, harusnya sih tidak bisa ya, harusnya tidak bisa. Kita coba langsung beli saja lagi biar pada semangat di sini. Apakah bisa tanpa ngelem skill? Kita coba saja langsung. Di sini gue udah punya. Nice. Nah, sekarang kita apakah kita bisa ya? Kita bisa craft. Kita coba langsung saja craft di sini. Dan wow, ternyata bisa sobat. Jadi kita tanpa perlu ngelem skill ya. Beda dengan Tourney Spine yang sebelumnya, itu kita perlu ngelem skill. Ini tanpa ngelem skill kita bisa bikin namanya craft two hand lava ya. Walaupun sebenarnya nanti saat kita ngecraft tidak bisa ya sobat, tidak bisa. Jadi harus kita harus ngelan si skillnya itu sebelum kita ngecraft jadi two hand si lava ini. Gue kebetulan udah nyiapin ya sobat, gue udah nyiapin yang udah jadi. Jadi gue udah nyiapin di bag gue udah yang ada yang udah jadi ini. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, foam 12 dengan pioner bla 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 ya. Lalu kita bakal langsung coba craft di sini. Kurangnya bahannya apa aja? Oh, tidak ada yang kurang ternyata. Kita coba langsung craft di sini, bahannya adalah nice. Jadi nanti jadinya sobat, jadinya seperti itu ya. Jadi sepertinya nanti jadinya bakal keren. Kita coba cek apakah sekeren bentuknya. Kita bisa cek di sini bentuk si hammernya ya, hammer dari lava ini. Lava one hand ini kita bakal cek. Oh nice, bentuknya keren sobat. Dengan attack kita coba saja, cek saja attacknya ada berapa di sini. Attacknya 316 ya sobat. Wow, 316 ya.
Gue ada ini ya, ada contoh Palu nggak ya? Sebentar, gue cek. Ini ada contoh Palu. Kita coba dengan attack 7 itu 315 ya. Attack plus attack 7 aja 315. Oke, nice. Jadi seperti ini bentuknya dari si lava hammer ini. Nah, kita bakal langsung craft saja si bow-nya, si X-bow-nya. Jadi apakah berhasil gue mendapatkan vital sadis ya kali ini. Gue bakal coba pakai ini ya, pakai mitos gue bakal coba. Kita bakal cuci-cuci dulu di sini. Kita cuci dulu ya sobat, supaya mitosnya itu berhasil. Kalau kalian belum lihat video gue tentang mitos crafting, kalian bisa cek di link di atas sebelah kanan ya. Jadi biar kalian bisa praktekin si mitos gue ini apakah berhasil atau tidaknya. Gue bakal langsung craft sekarang, semoga berhasil mendapatkan vita sadis ya. Jika tidak sih ya udah nggak apa-apa. Kita bakal coba langsung craft ini. Kalau tidak jadi vita sadis, gue bakal pakai ya, karena agak susah ya sekarang jual kalau bukan vita sadis. Gue bakal langsung craft di sini. Kita jangan lupa berdoa dulu supaya hasilnya menjadi vita sadis ya sobat. Kita bakal langsung craft di sini dan set. Wow, sadism. Tapi apakah vital? Kita bakal langsung cek di sini. Ternyata lempar tanah sadism. Ya lumayan lah, lumayan. Kita bakal modif menjadi, oh ini ada sadism vital strike ya. Trode panavas. Kok ternyata banyak yang belum gua modif ya sobat. Nah, ini bentuknya, ini gua bakal nge-modif. Sekarang yang belum adalah moodnya. Mood ini sangat susah banget nyarinya. Kita bakal beli saja. Kita perlu 4 ya sobat. Kita perlu 4. Kita beli saja karena emang, oh tidak ada, harganya tidak ada. Oh, kita bakal langsung beli saja karena this product doesn't exist. Oke, kita beli saja sebenarnya. This item not longer. Laris banget ya sobat. Laris banget untuk si mood ini. Kita bakal coba langsung di sini. Oh, sekarang harganya jadi segini. Kita langsung beli saja. Kebeli nggak ya? Kebeli nggak ya? Oh, oke, kebeli, nice. Kita bakal langsung saja craft sini. Wow, ada kelinci, ay. Hai, kita ada kelinci ternyata di sini. Kita bakal langsung craft di sini weapon baru kita ya. Kita bakal langsung craft dan hasilnya adalah ini mod baru ya. Mod baru di sini akan menambahkan penetration sebanyak 2 dan attack-nya sebanyak 4 ya sobat. Jadi penetration-nya sebanyak 2 dan penetration-nya sebanyak 4. Kita bakal langsung craft dan ini nanti bakal bisa menjadi ois. Video dari gue semoga bermanfaat, dan jika kalian ada pertanyaan atau request apapun itu ya, walaupun ini tidak tentang permainan Durango, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, biar gue semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan see you on the next video. Bye bye.